Terima kasih loh guys. Kalian sudah menerima penampilan aku apa adanya. Aku ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Guys, thank you banget. Kalian sudah support hidup aku. Aku yang kayak waria banget. Aku mau tobatan nasuha, tobatan yang tidak akan dibuat-buat lagi. Dan aku pengen 100% hidup di jalan Allah, mempelajari ilmu agama. Terima kasih ya guys. Doakan aku tetap istiqomah dalam keadaan seperti ini, dengan potongan rambutku sudah menjadi laki-laki. Guys, yuk hijrah yuk. Aku pengen mengatakan di luar sana, penampilan seperti ini juga bisa kok. Terima kasih banyak ya guys, karena kalian sudah selalu mendukung aku. Aku Roro Salon sekarang berubah menjadi Enda Salon. Love you guys. Aku sedang berjuang melawan penyakitku ini, penyakit liver dan maag. Hai, aku mau curhat kepada kalian semua. Mirah, look aku sekarang. Aku udah gunting rambut. Tolong minta dukungan dan minta support dari kalian semua.
pengen menjadi manusia yang lebih baik lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tolong dukung aku loh guys. Semoga aku tetap istiqomah dengan look aku seperti ini. Terima kasih juga kepada kalian aku ingin meninggalkan dunia kewaria-wariaan so aku ingin hijrah 100% dari dunia seperti ini. Guys, bimbing aku loh guys. Aku mau 100% hidup di dalam penampilan seperti ini. Makasih banyak ya guys. Kalian udah ngedukung setiap apa aku pengen sih, ngapus video-video itu yang ada di YouTube aku, tapi itu gak boleh. Makanya biar semua seperti ini, aku berjuang melawan sakit aku. Terima kasih ya guys, kalian sudah bisa menerima penampilan aku, mau aku waria ataupun laki sejati. Guys, doakan aku tetap istiqomah di jalan ini ya, supaya aku hidup nyaman, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga aku menjadi manusia yang lebih baik dan mohon maaf aku sementara berjuang melawan penyakit aku ini loh guys. Aku pengen istiqomah dan belajar ilmu agama mulai dari sekarang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarlah potongan rambut aku seperti ini loh guys. Kenapa? Siapa itu? Si mama.